Eng Jiao Wong Jelit 55 Serangan dan kegesitannya lawan itu ada di luar sangkaannya Pet Pou Kan Siam Kim Elo Osiu, tapi ia masih sempat mengegoskan kepalanya ke kanan dengan pundak kirinya dikasih turun, tangan kirinya sendiri, dengan jari tangan diangkat ke atas, membalas mencari nadi lawan itu. Tidak ada niat bagi Cui mengakan akan celakai lawannya itu, ia melulu mengancam dengan gertakan, maka kapan ia dibalas diserang, cepat ia tarik pulang tangannya, ia loncat mundur Bukan kepala gusarnya Kim Chitelo, ia lompat maju, akan ulangi serangannya yang didasyat Ia lompat dalam gerakannya goyang poktow, atau elang lapar lompat menubruk kelinci Ia susul lompatan lawannya, kedua tangannya mengarah bebokong Kim Chitelo merasa bahwa ia dapat menyandak bahwa ia akan berhasil menghajar lawan, siapa tahu kembali ia mengharap yang tidak. Di saat serangan mendatangi, mendadak Kei Hiap berseru setan tua, "Kau sudah tak ingin hidup pula seruan ini?" Dibarengi dengan loncatan tubuh yang menyingkir dari serangan, ia mencelat ke arah timur barat. Ketika kakinya injak pelatok. Tubuhnya bergoyang, atas mana terdengar seruannya tak suka aku turun segera ia berdiri tegak pula sambil memutar tubuh ia berseru setan tua masih kau tak mau menyerah kalah sambut ini itulah gertakan karena si pengemis tetiron tidak balas menyerang adalah sebaliknya dengan Kim Chitelloo yang sudah nekat setelah kegagalannya ini ia lompat pula untuk mengejar Cui, pemberlompat dengan Yen Cheng Sip Pat Xian Huan, kali ini ia loncat jauh kira dua tumba. Kim Chi taruh kaki di depan bekas Cui pemberdiam. Sambil menaruh kaki, ia menyerang. Tapi orang telah dulu ia menyingkir, ia jadi serang tempat kosong. Sementara itu tubuhnya sudah maju, maka untuk pertahankan diri, ia majukan sebelah kakinya untuk injak pelatok. Ia justru injak pelatok bekas injakannya lawan. Ia menginjak dengan kaki kanan. Tiba-tiba tubuhnya limbung ke kiri sampai ia kaget sehingga ia keluarkan keringat dingin, maka lekas ia majukan kaki kiri, untuk imbangi tubuhnya itu. Dengan kaki kanan limbung, tak dapat ia loncat. Begitu lekas kakinya kiri ditaruh, kaki kanannya diangkat. Apa celaka, dengan angkat kaki kanan, ia kena jejak pelatoknya, yang mendadak rebah ke depan. Berbareng sama keadaannya Citalo demikian rupa, Wietian Yeoe perdengarkan helaan nafas, sebab ia telah saksikan, rekannya itu sudah terancam bahaya keruntuhan. Cui Peng yang telah putar tubuh dan menancap kaki, telah perdengarkan seruannya serantua, kau pun rasai tangannya si malaikat kemelaratan. Mengikuti seruan itu, Tubuhnya si pengemis tetiron menceiat pesat sekali ke belakangnya lawan. Gerakannya itu ada gerakan paling sulit dari ilmu enteng tubuh, ialah Heian liangpo, atau, walet laut serbu gelombang, kedua tangannya diulur ke arah kedua pundak lawan, dalam gerakan Eng Liang Hian Jiao, atau naga dalam mega keluarkan kuku. Tubuhnya Kim loo sedang doyong, ia pun sukar memutar tubuh, Jikalau ia kena diserang, ia mesti terluka, atau sedikitnya ia bakal rubuh dari pelatok Maka itu, menampak ancaman si pengemis Semua orang liahai dari Hang Bwe -E Pang jadi gusar, karena anggap musuh ini ada Telengas Kim Citalo sendiri berpikir lain sulit atau tidak Ia mesti lindungi kehormatannya Maka itu, dengan paksakan diri ia putar tubuh juga Sebelah tangannya menyambar ke arah kaki lawannya itu Cui penglihat perlawanan lawannya itu Ia turunkan tangan kirinya ke bawah Untuk menyabet lengan lawan Sambil berbuat demikian Ia berseru setan tolol Sudahlah ia telah gunai tenaganya Tapi ia pun terus loncat mundur jauhnya enam pelatok Kim Chitelo kena tertolak keras siap ia mencoba pertahankan diri Ia pun mundur empat pelatok Jatuh ke bawah dengan sangat susah ia dapat tolong dirinya hingga ia tak usah rubuh terpelanting Mendadakan Cui Peng tertawa geli, ia kata serantua, benar kepandaianmu luar biasa Tapi kita tak punya dendaman, aku tidak rampas istrimu atau bunuh putramu Maka kenapa kau tidak hendak berhenti saja? Sudahlah Sehabis mengucap demikian, tanpa tunggu jawaban dari lawannya Cumi pengloncat turun dari pelatok bambu runcing itu. Kim Citalo melengat, tapi dalam sedetik saja ia sadar, ia insyaf bahwa orang telah berbuat baik, orang sudah lindungi kehormatannya, kalau tidak, tidak nanti ia dapat luputkan diri dari serangan berbahaya. Tapi walau bagaimana, hatinya tetap panas, maka ia loncat naik pula ke atas pelatok, Sambil lulur tangannya ia kata dengan sengit pengemis bangkotan, walaupun Cita Looko tempatkan diri dalam dunia rimba hijau, dia yakin artinya budi dan dendaman. Nasi Kate adalah yang berhutang kepadaku, bagaimana kasih pengemis bangkotan yang menalangi membayarkannya? Tapi biarlah aku dengan dia, dendaman. Baharu dan lama, aku bikin habis. Pengemis bangkotan, sekarang juga aku akan meninggalkan Cheng Giap San Chung. Jikalau nanti kita berdua bertemu pula dalam dunia Kang Ong, aku akan ingat baik budi dan dendam ini. Pengemis tua, kau mengerti sendiri, maka sampai kita bertemu pula. Sehabis mengucap demikian, Kim Chit lolong cat turun dari pelatok, akan menceiat lebih jauh ke arah Bu Yang, sambil berdiri ia memberi hormat dan kata Bu Pangcu, Sejak aku datang kemari, aku telah diberikan penghargaan besar sekali, ikan tetapi hari ini aku tidak mampu berbuat suatu apa untuk Liong Wei Pang, tak ada muka akan aku berdiam lebih lama pula di sini. Tentu saja bukannya kehendakku untuk terbuat ada permulaan tak ada akhirnya. Sekarang aku ingin berpamitan, terserah kepadamu, kau kan aku pergi atau tidak, kekuasaan ada di tanganmu. Tetapi aku hendak pergi juga. Biarlah lain kali kita bertemu pula. Tanda petik. Selagi Kim Chitelo berkata demikian, tujuh hiyo curkannya, ialah Cui Hang beramai, sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Di lain pihak, Yan Tiao Xiang Hiap telah haturkan terima kasih mereka kepada Cui Peng, atas mana, dengan care, tawar, Kei Hiap berkata Nato Ah Hiap, mari kita kurangkan obrolan kita. Lihatlah cuaca begini mendung, dengarlah guntur mengguruh, maka percayalah aku, hujan dan angin hebat tak dapat diluputkan. Udara ada begini gelap, inilah suasana yang aku si malaikat kemelaratan tak biasanya memandang. Adalah biasa bagiku, kemana aku pergi, tentu terlebih dahulu aku lihat jalanan pulang, tapi kali ini aku khawatir aku bakal terkubur di sini. Lihat itu si iblis bangkotan, Tak mungkin gampang dia bisa keluar dari cap Jie Lian Hoan ini. Sambil mengucap demikian, Cui Peng menoleh, memandang ke arah Kim Cita dan Bu Ye Yang. Benarlah, selagi Pet Kan Siam Kim Elo Osiu hendak balik tubuhnya, Bu Ye Yang kata padanya dengan roman dan suara keren Kim Hyo sejak kau memasuki Hang Bu -e Pang, selama beberapa tahun aku perlakukan kau sebagai tetamu Ye Yang terhormat. Malah aku telah undang kau menempati Hok Tong, untuk dipuja kaum kita. Bukankah selama itu tak pernah aku perlakukan kau tak selayaknya? Tapi tindakanmu hari ini, yang berkenaan dengan soal budi dan dendaman, itu adalah menyalani undang-undang kita. Aku mengerti bagaimana tadi kau telah peroleh pengunjukan dari Kei Hiap Cui Peng. Bagaimana bisa kau tidak menghargai kehormatan Hang Dwi Epang? Bukankah itu berarti kau menghina Hang W. E. Pang tak punya orang yang berarti lagi? Apakah kau sangka aku tak lihat sepak terjangmu tadi? Dgn, cuitem, kami hormati kau. Sebaliknya, kau justru pandang kami sebagai bocah saja. Nyatalah kau terlalu menghina aku, sahabat. Begini saja, kataku. Satu sahabat, mesti ada permulaannya, mesti ada akhirnya. Tak ingin aku memaksa. Meskipun mengucap demikian, Bu Ye yang toh menambahkan Kim Hyo Chu, kau ada sangat kenamaan di Owapak, dan setelah memasuki Hang Bwe e Pang, kau pun telah terima budi kebaikannya Chow Su, kau telah dapat tip Piao POU kita. Bukankah kau masih ingat, ketika kau masuk di sini, aku telah mengadakan upacara untuk berikan muka terang kepadamu. Tidakkah itu berarti Chow Su telah menerima baik kepadamu? Maka sekarang, jikalau kau hendak lindungkan kehormatanmu, kehormatan kita, silahkan kau kembali ke Tong. Umpama kau berniat pergi, kau mesti tunggu dulu surat titah, dengan itu kau ada merdeka untuk terbang di atas lautan yang lebar dan udara yang luas. Ketahuilah, Bu Ye yang adalah ketua Hang Bu Ye e Pang, maka itu, baik kau terima nasihatku ini. Apabila urusan di sini sudah selesai, Aku nanti adakan perjamuan perpisahan untukmu. Kim Hyo Chu, silahkan kau kembali ke Hok Tong, untuk tunggu kabar. Semua Hyo Chu dan To menjadi terperanjat, semua metu ditujukan kepada Kim Chitalo, O, yang masih berdiri di lorak tangga, tampang rupa telah berubah-rubah karena kata ketua itu. Kemudian, setelah Seng Ketua tutup perkataannya, ia tertawa gelak. Bu Pangchu. Berat katamu ini ia menjawab. Memang benar, aku ada orang Hang Wee Pang, aku telah terima budinya Chow Wesu, hingga sudah selayaknya aku berikan jiwa ragaku untuk Chow Wesu kita, tak boleh aku memikir lainnya pula. Tapi, Pang Kyo, aku telah rabah tulang igaku, nyata tak bisa aku membantu Pang Kyo terlebih jauh. Pun tak bisa aku menarik pulang muka terangku. Mana ada muka akan aku menemui lagi semua saudara kita. Aku malu. Maka meninggalkan Cap Jie Lian Hoan o untuk sementara waktu adalah niatku. Bu Pangkeo, aku tidak langgar aturan kita, aku tidak mendurhaka, maka itu tak dapat Pangko larang aku keluar masuk di sini. Mana bisa aku berdiam di dalam tong seperti orang yang menunggui dosanya? Aku tidak bersalah, tak dapat aku berbuat demikian. Kini Elo Osyu ada bangsa tulang keras, sudah lebih daripada 30 tahun aku berkelana dalam dunia Kang Ou, belum pernah aku berbuat sehina demikian. Bu Pang Kyo, kau melihat keliru dalam diriku. Adalah biasanya aku bersifat kepala batu, biasanya aku berbuat sesukaku sendiri, apa yang aku kehendaki aku segera lakukan, tidak pernah aku berbalik pikir. Umpama aku keliru, hingga dagingku berubah menjadi darah dan tulangku musnah menjadi abu. Tak pernah aku menyesal. Bu Pangkyo, aku telah mengucap kata, sekarang juga aku hendak keluar dari Cap Jie Hoan -ho O. yang aneh ini aku tak dapat ubah, apa mungkin Pangko ingin mempersulit aku? Apakah Pangcu tidak takut nanti para tetamu kita mencertawainya? Kegusarannya Buya yang telah meluap. Kim Hyo Chu kata ia dengan dingin. Kau berkeras ingin aku tidak mempersulit padamu. Aku khawatir tak nanti kau dapat wujudkan kehendakmu. Tanda petik. Hektometer Kim Elo Osiu perdengarkan ejekannya. Tak peduli kehendakku sekarang dapat diwujudkan atau tidak, tetapi aku akan pergi juga. Sekonyong-konyong air mukanya Tian Lem Itso berubah. Kim Hyo Chu, jangan kau keliru mengerti, Berkata, "Ia di hadapan demikian banyak sahabat luar, bagaimana aku dapat tak berlaku baik kepada saudara sendiri dan sebaliknya hendak mempersulit? Kalau benar demikian, betul itu akan membuat orang mencertawai kita. Sebenarnya aku hendak jamu padamu untuk memberi selamat jalan. Siapa tahu kau tak dapat menunggu, kau benar bikin aku berlaku kurang hormat kepadamu." Nah, Kim Hyochu, silahkan. Maafkan Buyang, yang ia tak dapat antar kau sampai jauh. Aku doakan, semoga kau berbahagia dalam perjalananmu. Ketika itu semua Hiochu dari Wei E Semtong telah pada berbangkit untuk turun tangan begitu lekas ketua mereka berikan titah. Kim Chita Lo oh sendiri perdengarkan suaranya baiklah, sesudah mana ia berpaling ke arah rombongan Si Gak Pei dan Hoai Yang Pei untuk memberi hormat. Ia berkata jikalau aku, Kim Elo Osiu, tak dapat keluar dari Cap Jie Hoan Ho pada lain zaman saja kita orang bertemu pula. Tanda petik. Belum jago opak ini tutup mulutnya atau tubuhnya sudah loncat mencelat, hingga sekejap saja ia telah sampai di gunungan. Karena ia telah menggunakan ilmu mengentengkan tubuh, Pat Pei Ukan siam. Ia melompat beberapa kali, akan akhirnya ia menghilang dari mata semua hadirin. Semua orang Hang E Pang tercengang, tak mengerti sikap ketua mereka, hingga mereka mengawasi liong Pang Chu itu. Tiba-tiba Buye yang berbangkit, dengan memutar tubuh, tangannya menyambar ke belakang di mana bertempel pada tembok, terdapat Teko dan lengkiye. Ia sambar dua potong teko yang ia terus lempar ke lorak, hingga dua teko itu terbanting pecah. Atas namanya Chou Wesu, Bu Ye yang mengundang Hio Chuiye Tian Ye, Oe dan Hio Chu Hang dari Hok Siu Tong untuk mendengar perintah begitu ia berseru kemudian. Dengan cepat sekali kedua Hio Chu yang disebutkan itu maju ke depan, untuk memberi hormat sambil menyatakan bahwa mereka bersedia terima perintah, kemudian mereka jemput Tek Hau yang pecah itu setelah keduanya memberi hormat pula pada ketua mereka, mereka terus memutar tubuh untuk berlompat dengan gerakan giok Bong Hoan Sin, atau ular naga kemala jumpalitan, kapan mereka telah sampai di lorak, mereka menyingkir dari situ dengan gerakan lebih jauh dengan Cheng Teng Sam Chiao Sui, capung tiga kali menyambar air, dan Yan Ko Hawi Chiong, burung walet terbang di udara. Tubuh mereka bergerak cepat bagaikan terbang. Suasana menjadi sangat tegang dalam sekejap mata. Orang Kong Bue, e Pang masih banyak yang melengak. Cui, pengsaksikan semua itu dengan tenang kepada Yan Tiao. Siang Hiap ia berbisik si setan tua Bangka mendapat pembalasannya. Tetapi aku tidak ingin dia terjatuh dalam tangannya rombongan kunyuk ini. Orang siwi itu ada sangat telengas. Tak dapat aku urus pula segala apa di sini. Aku hendak pergi. Tanda petik. Pembicaraannya pengemis Tetiron ini sangat pelahan, pun gerakannya yang gesit dilakukan secara diam-diam, maka sekejap metu saja ia sudah menghilang dari para bunga, tanpa ada seorang Hang WE e Pang dapat melihatnya, sedang Buya yang sendiri, seberlalunya Wetian Yeoe dan Cuihang, sudah berikan titah lain kepada Hiochu dari Kim Tiao Tong. Ia panggil PPO lengpo Po o Seng, setelah Hyo ini menghadap sambil memberi hormat. Ia perintahkan tolong umumkan titahku supaya semua pusat penjagaan air dan darat menahan Kim Elo o Siu, supaya biar bagaimanapun, dia tak dapat keluar dari Cap Jie Lian Ho An o pesan semua contoh dari Hun Cui Kuan supaya mereka jangan pandang lagi persahabatan. Siapa melanggar titah ini akan dipandang sudah mendurhaka. Oh Hio Chu terima perintah, ia memberi hormat pula, lantas ia berlalu. Bu Ye yang mendengarkan tertawanya yang dingin. Setelah mana ia menoleh kepada semua tetamunya untuk memberi hormat. Ia berkata tadi aku telah saksikan yang Tiao Xiang Hiap memberikan pengajaran, tetapi aku percaya bahwa belum semua kepandainya telah dikeluarkan, hingga aku ingin menyaksikannya terlebih jauh. Hanya sayang sekali pertemuan hari ini telah terganggu yang memikin aku sangat menyesal. Akan tetapi, Walaupun apa yang telah terjadi, aku hendak berpegang tetap kepada aturan kaum Kang Ou maka sedapatnya aku hendak kendalikan semua orang Hang Wei e, Pang, supaya mereka tidak menyalahi peraturan. Bukankah kita harus berlaku terus terang datangnya terang, perginya terang juga? Aku ingin dapat penjelasan dari Chong Wei. Masih ada berapa sahabat lagi yang datang berkunjung kemari? Sebagai tuan rumah aku ingin menyambutnya dengan hormat. Kejadian di dengan Cui Suhu tadi ada hal yang membuat kami mendapat pelajaran dia datang secara mendadak, perginya pun diam juga. Orang gagah semacam dia sungguh membuat aku buaya yang putus asa. Siangkuan Intong yang namanya tersohor di Liao Tong berhubung dengan senjatanya Lihun Kobokian menjadi tidak senang atas sikap mengejek dari ketua Hangwe Pang itu. Memang sejak tadi ia sudah bersenyum tawar dan melihat saja keangkuhannya tuan rumah. Maka itu ia lantas turut bicara. Bu Pangcu, kau telah berlaku keliru terhadap kedua ciang bunjin dari Hoa Yang dan si Gak Pen. Ia berkata, sepak terjangnya si pengemis tua tadi adalah sama dengan tabiatku siang kean intong. Biasanya kami melakukan apa yang kami suka. Bagi kami tidak berlaku karcis nama atau surat undangan. Kami anggap seluruh langit bumi adalah gubuk kami, empat lautan adalah rumah kami. Kalau kami menghadapi urusan yang kami suka, lantas kami campur tangan. Kami pun tak memperdulikan orang besar siapapun juga. Bu Pangcu, aku tidak mau berlagak tololan, aku pun tak mengharap undangan perjamuanmu. Lihatlah kini cuaca yang sudah berubah demikian rupa, aku khawatir akan turun hujan lebat yang akan menggagalkan pertemuan kita ini. Bu Pangcu, masing-masing orang ada punyai masing-masing citanya sendiri seperti Kim Citalo Loo tadi, bukankah dia tak ada orang yang dapat mencegahnya? Hatinya Buya yang menjadi panas mendengar perkataan tetamunya, tetapi ia tidak dapat menuruti panasnya hatinya itu. Maka sedapatnya ia menahan sabar Ia berkata benar kita harus jalan sendiri masing-masing Memang, dalam urusan kita ini Keputusan mesti dicari dalam pertempuran yang menentukan Siapa kuat siapa lemah Dari pihak W.E. Sem Tong, Tian Kong Chiu Bin Tai Terbangkit kemurkaannya Siang Kuan Loosu, berkata dia Karena kau menganggap kami yang tidak sempurna maka baik tak usah kita bicarakan itu terlebih jauh. Sekarang aku ingin bertanya, siapa dari pihakmu yang ingin main denganku? Dua jurus saja untuk memberi pelajaran kepadaku. Bintai gusar, tapi juga di pihak tetamu rata orang murka. Beberapa orang segera berbangkit, semuanya ingin mencoba dengan Hiochu ini. Di antaranya, Kim Tsohu Beng tak terkecuali. Tapi akhirnya Siangkuan Intong adalah yang menyambutnya. Jikalau Bin Hiochu mau memberi pengajaran, hal itulah yang aku kehendaki, minta pun sukar terjadi, katanya. Aku tidak tahu diri, ingin aku terima pengajaran daripadamu. Belum sempat Intong maju atau Siu Seng yang berdiri di belakang gurunya mendahuluinya Susiok, silahkan duduk dulu, kata murid pendeta wanita ini. Te e Ko beramai ingin mendapat pengajaran dari pelbagai suhu. Dari Hang Wei e Pang, karenanya kami mengharap agar Susok suka memaafkannya. Xiao Suhu, silahkan, sahut jiawong, Wong, yang tahu tak dapat ia menolak atau mencegahnya. Ia melainkan mengawasi Ko Inam Ko. Siu Seng sendiri sudah lantas berkata pada gurunya Te, Ko beramai terima pelajaran dari Suhu, ingin Teo Chu berbuat apa untuk kaum kita, karenanya Teo Chu berlima hendak mohon pengajaran dari Bin Hyoko Harap Suhu memperkenankannya. Semua orang Hoa yang Pei mengawasi Siu Seng dan gurunya, mereka ingin mendengar suaranya Ko Inamko. Mereka menganggap sungguh Siu bernyali besar berani menyambut Bin Tai. Satu Hiochu, Seorang yang tersohor dengan senjatanya sepasang jit goat yang berupa roda. Tanpa berayalayalan, Kowenm Ko lantas menjawab muridnya Bin Chu ada Eng Hiong kenamaan dari Hang Buee Pang kita tidak seimbang untuk menjadi tandingannya Apa pula kamu, anak muda? Bagaimana besarnya limu? Apakah kamu tak jerih untuk kemas hurannya Bin Chu? Kamu begini tak tahu selatan. Sungguh kamu terlalu percaya diri sendiri. Jawaban ini mengherankan pihak Ho Ai Yang Pei. Guru ini menegur muridnya, tetapi dia tidak mencegahnya. Apa mungkin Siu Seng beramai mempunyai kepandaian yang istimewa? Siu Seng, dengan merangkap kedua tangannya, sudah berkata pula kepada gurunya kata suhu benar adanya. Kalau Teo Chu berhadapan dengan lain elo suhu dari Hang Bue e Pang, Pasti T.E.K.O. tidak berani lancang, tetapi terhadap Bin hyo Choo adalah lain. Dengan menerima pengajaran dari Bin hyo Choo, kami tidak kecewa yang kami telah datang di Cap Lian Hoan Owini. Kubil Pek Tio telah dibakar, itu adalah suatu penghinaan besar untuk pihak kita. Pembakarnya adalah orang dari Siluhuntu dari Hang Bue E Pang, dari cabang barat yang berada di bawah pimpinan Bin hyo Choo, maka, setelah bin Hyo Chu begitu menghargai kami, apabila sekarang pihak kami tidak hendak terima pengajarannya, pasti bin Hyo Chu akan memandang kita tak ada orangnya. Maka, kami harap suhu memberikan izin kepada Teo Chu. Dalam hal ini, walaupun darah Teo Chu nanti munkrat di dalam cenggiap San Shun ini, Teo Chu akan merasa puas sekali, menyusul kata Siu Seng, "Siu Yan." Siu Beng, Siu Xian dan Siu Hui lantas mendekati suciai mereka kedua ini, akan berdiri di kedua samping, kemudian menghadapi gurunya, mereka memberi hormat. Siu Beng, seperti diketahui, adalah Nona Hang Bue, gadisnya Yobun Hoan. Ia sekarang ini ikut bersama saudara seperguruannya dengan dandan sebagai pendeta, sedang Siu Hui, tukang bawa pedang Tin Hei Hok po Kiam dari gurunya. Lantas sangsurkan pedang itu kepada gurunya. Hang Bwe sendiri telah mempunyai pedang, yang ia dapat pinjam dari salah satu murid Hoa Yang Pei. Setelah memberi hormat, murid ini menyatakan bersedia akan mengikuti Siu Seng untuk minta pengajaran dari Bintai. koinanko tidak gusar karena sikap muridnya itu, ia pun tidak tergesa, sebaliknya dengan sabar ia berkata kamu hendak melindungi nama baik si Gak Pei. Bagus, hanya apabila datang bahaya apa, jangan kamu menyesal Eng Jiao Wong bingung mendengar jawaban ketua si Gak Pei kepada muridnya itu Ia menganggap bahwa guru ini ada sembrono Sanggupkah murid itu menjadi lawannya Tian Kong Chiu Bin Tai, Hio Chu dari Luero Ia tidak percaya bahwa pendeta ini mau mengorbankan muridnya itu Maka ia juga berniat mencegahnya tapi belum sempat ia membuka mulut, siang intong telah mendahulunya. Adalah harus dihargai, dihormati sekali yang Xiao suhu beramai hendak membelai nama baik si Gak Pei, berkata Li Haon Ko Bokian, maka kenapa nampaknya Kem ko hendak mencegah kegembiraan mereka? Bukankah ini ada saat yang baik yang sukar didapat untuk kedua kalinya? Untuk datang saja pada cap Jiel dan Hoan O, sudah satu kehormatan besar, apalagi akan dapat menerima pengajaran dari pelbagai suhu kaum Keng O yang kenamaan. Ini adalah ketika untuk menambah pengetahuan yang berharga, bukankah bin Loosu ada Hio Chu yang berkepandaian tinggi dari Cheng Lontong yang kenamaan di selatan dan utara Sungai Besar? Ketika sebaik ini tak seharusnya dilewatkan, maka Ankyo baiklah biarkan Xiao Suhu beramai mencapai citanya, supaya sekalian orang dapat menyaksikan ilmu silat dari si Gak Pei. Nah, Xiao Suhu beramai hayolah maju, akulah yang mewakilkan gurumu, memperkenankan kamu. Eng Jiao Wong dan lainnya tak sangka siang Intong berani bicara demikian. Pasti sekali Koin pun mengerti, kata itu bersifat memuji berbareng membakar besi, tapi si pendeta wanita adalah seorang yang sangat berpengalaman. Ia tetap tenang, tak kentara kegirangan atau kemurkaannya. Jangan memuji, siangkoan loosu, katanya sambil bersenyum. Walaupun sudah menjadi ketua dari pelatih M, akan tetapi Pinie masih belum menerima warisan guruku. Sedang anak ini baru permulaan dalam pelajaran saja. Tapi loosu telah sangat memuji. Maka biarlah mereka pertunjukkan keburukannya di hadapan sekalian suhu dari Hang Bwe Pang lalu ia tambahkan pada muridnya, yang masih menanti izinnya yang terakhir kamu tak tahu diri, berani mohon pengajaran dari lo suhu kenamaan dari Cap Jie Lian Ho An Ho, pergilah. Terima kasih, suhu, berkata Siu Seng, yang bersama empat saudaranya lantas menjura kepada gurunya. Mereka senantiasa hormat terhadap guru mereka. Baharulah setelah itu mereka bertindak dengan tenang ke tengah lapangan kemudian mereka berdiri dengan rapi. Lima murid pendeta wanita ini mengenakan jubah suci abu, kepala mereka dibungkus pelangi hijau, yang ujungnya dibikin turun dan menutupi pundak mereka, mirip dengan mantel. Leher baju mereka dikelim dengan cita hijau, sedang ikat pinggangnya berwarna kuning oranye di bawah kaos kaki putih yang panjang terlihat sepatu kependetaan mereka yang berwarna hijau dengan dasar lemas sementara di bebokong mereka tergendong masing pedangnya dan dananya mereka ini menarik sangat perhatian umum terutama dari pihak Huang Wei e Pang di antara mereka Siu Beng dan Siu Yan belum mencukur rambut sebagai pendeta sekalipun Bin ia heran yang ia ditantang oleh murid Si Gak Pei Inilah ia tidak pernah sangka. Bukankah ia ada satu hiocu dan namanya tersohor? Bukankah senjatanya jitgo atlun dan panahnya Cho Atau Bu Ie Chian yang berkepala ularan sangat ditakuti oleh kaum Ou? Kenapa lima bocah berani menghadapi padanya? Inilah satu penghinaan yang belum pernah ia alami. Justru ia bersangsi dan mendongkol. Siu Seng berlima sudah memberi hormat kepadanya seraya berkata Bin Hio kami yang masih cetek pelajaran mohon pengajaran darimu, harap dengan memandang muka Buddha yang mulia, sukalah Bin Hio tidak membuat kami hilang pengharapan. Itulah ucapan merendah tapi yang mengandung tantangan. Diam-diam Bin Tai kertek gigi karena gusar, tapi pun ia bersangsi. Kalau ia menang, ia tidak akan dapat nama, Sebaliknya kalau kalah, namanya akan runtuh. Akan tetapi ia sudah ditantang, ia tak dapat mundur lagi. Dalam saat kesangsiannya itu syukur ia dapat pertolongan. Cho Yang Hui Ie Tiong, sebawahannya Hio Chu Giok Seng Maju mendekati Hio Chu ini, sambil memberi hormat ia menyatakan akan suka melayani murid dari si Gak Pe itu. Bintai lantas manggut. Ie hendak belajar kenal dengan Xiao Suhu itu, silahkan, tapi harap kau bertujuan bersahabat dan batas nyapuh cuma saling tolol saja. Semua Xiao Suhu ada orang suci. Ie harus berlaku sopan terhadap mereka. Ie Tiong menyahuti secara sembarangan saja, lantas ia hunjuk hormatnya ke arah Bu Pangko kemudian tanpa mengucapkan apalagi ia segera loncat ke tengah lapangan, dan berdiri jauhnya enam atau tujuh kaki dari Siu Seng berlima. Ia terus memberi hormat seraya berkata, Xiao Suhu, maafkan kelancanganku. Maukah Xiao Suhu memberi pengajaran kepadaku? Ie Tochu hendak memberi pelajaran kepada kami, kami girang sekali, sahut Siu Seng, yang sikapnya tetap tenang dan alim. Melainkan harap tocu ketahui, caranya kami bersilat ada berlima berbareng, mirip dengan Pat kuat Shun dari delapan loo suhu dari Hok Siu Tong. Aku mengerti, jawab Ie Tiong. Terima kasih, Ie Maafkan kami. Sehabis mengucap demikian, Siu Seng lantas hunus pedangnya yang segera diturut oleh empat saudaranya, malah mereka ini segera terus bergerak untuk ambil tempatnya masing-masing, hingga Ie Tiong segera terkurung di tengah. Dipandang dari mulutnya mereka bersikap manis, mungkin dalam perbuatan mereka telengas, pikir Ie Mereka telah kurung aku. Jikalau tidak dikasih rasa, tentu mereka pandang sangat hina kepada orang Hang Wei e. Sekarang tak dapat aku berlaku sungkan lagi. Ia lantas hunus goloknya, yang ia cabut dari belakang pundaknya. Xiao Suhao, silahkan tak menantang seraya lantas rangsek Xiu ia membuka jalan dengan tipu bacokan Inggo Hang Tiao Yang cu atau lima burung Hang menghadapi matahari. Sikap lima penjuru dari Xiu berlima merupakan Bue E yaitu bunga Bue E, tetapi setelah diserang, murid yang kedua ini berkelit sambil lompat ke tengah, atas. Mana, empat saudaranya turut bergerak pula ke empat penjuru. Ilmu silatnya Siu Seng ini adalah yang dinamakan Lian Hoan Si Bun Hui Kiam atau Gohan Lian Hoan Kiam, ia yang pegang peranan, maka setelah diserang, ia mulai membalas. Ie to o Ocu, silahkan sambut berkata ia, dan ujung pedangnya lantas menyambar ke arah dada lawan. Ietiong menangkis dengan keras sekali. Ia mempunyai pengalaman 20 tahun dengan goloknya, yang dinamakan Kau Kong Pek Cui Tu maka ia percaya, bagaimana juga liahainya pendeta ini, pedangnya mesti tersampok terpental, terlepas dari cekalan. Akan tetapi ketika kedua senjata hendak beradu, Siu Seng menggeser ke kiri, dengan demikian, pedang itu lolos dari benturan, gerakannya mirip dengan mega berjalan, atau air mengalir. Cho Siang terperanjat karena bacokannya gagal. Ia lantas insyaf liahainya nona suci ini. Lekas ia geser kaki kiri ke kiri untuk menyusul untuk segera menikam pula Ia menggunakan tipu Chong Leong Kui Liai Atau naga pulang ke laut Dengan sasaran iga kanan lawan sebelah belakang Sebab waktu itu Siu Seng masih belum sempat memutar tubuh Sambut pedang tiba Ie Tiong dengar seruan di belakangnya Selagi goloknya belum mengenai sasaran Ia terkejut, ia urungkan serangannya lekas ia putar tubuh untuk berkelit. Kiranya Siu Hui, murid ketujuh, mulai maju menyerang. Ia tidak mendesak terus, karena segera ia digantikan oleh Siu Sian, murid ketiga, yang berlompat maju. Juga Siu Sian tidak memperoleh hasil, karena mana Siu Yan alias Liap Chien, dan Siu Beng alias Siu Hang Boe, bergantian maju menyerang. Maka dengan demikian, mulailah Ia Tiong dikepung berlima. Ia menkan Hang Hangtiao yang tu dengan sempurna akan tetapi ia tak dapat meloloskan diri dari kurungan. Syukur baginya, ia mempunyai kepandaian mengentengkan tubuh yang sempurna. Siu Seng berlima menyerang saling berganti dan teratur serangannya makin lama makin cepat. Mulai Etiong bisa melayani dengan baik, tetapi lama kelamaan ia repot juga dari balas menyerang, akhirnya ia jadi kewalahan menangkis. Baharu sekarang ia insyaf lihainya lawan, siap ia mencoba pecahkan kurungan. Lambat laun Cho Siang Hui mulai bermandikan keringat, tak peduli udara waktu itu ada mendung. Tiba-tiba terlihat serombongan burung darah terbang dari bagian belakang gedung. Ie -tiong tidak memperdulikannya, sebab ia tak mempunyai kesempatan untuk memperhatikannya. Ia sedang repot. Belum begitu lama, Kembali kelihatan beberapa burung darah terbang datang. Mula tiga ekor, lalu dua ekor, lalu lagi lima ekor. Justru waktu itu Xiu Yan sedang maju merangsek, akan tetapi sekelebatan, Ie Tiong masih dapat mengenali lima burung darah yang terakhir adalah lepasan dari pusat ke-6 dari Sun Kang Kep Jie dari Hun Cui Kuan bagian luar. Mau atau tidak hatinya bergoncang juga. Maka ia terperanjat ketika pedangnya Xiu Yan menyambar dalam gerakan pehco atau sin, atau ular putih muntahkan bisa, dengan susah ia berkelit ke kiri, goloknya dipakai menangkis. Selagi ditangkis, Xiu Yan tarik pulang pedangnya, karena ia tak mau pedangnya terbentur golok musuh dalam menarik pedangnya itu ia teruskan menikam paha kanan musuhnya. Kembali Ie Tiong terkejut. Ia pun sedang terdesak. Ia berkelit sambil berlompat. Ia cukup gesit tetapi ia kesusu, maka sebagai ganti dagingnya, ujung bajunya kena terobek. Ketika ia, si Uhawi lompat maju untuk gantikan saudaranya merangsak. Ia tiong insaf akan bahaya maka sambil meloncat, untuk simpan goloknya, ia berseru aku telah belajar kenal dengan ilmu pedang dari Xiao suhu beramai, aku menyerah kalah. Lalu, dengan muka dan kuping kemerahan, ia ngeloyor ke dalam kalangannya sendiri. Melihat musuh mundur sendirinya, Siu Seng berlima kembali pada kedudukan mereka masing-masing. Kemudian, menghadapi pihak lawan, murid si Gak Pe yang kedua ini menanya ada Elo yang mana lagi yang sudi memberi pengajaran kepada kami? Pihak Hang Bue, e Pang sangat mendongkol, panas hati mereka karena lima pendeta wanita muda berani banyak tingkah di dalam Cheng Giap San Chung. Akan tetapi mereka dari kalangan tertua, mesti mengendalikan diri, karena mereka malu akan melayani anak muda. Di pihak lain, orang bingung dengan kedatangannya burung darah itu, yang rupanya membawa berita penting saling menyusul. Bu Ye yang tidak kecuali menjadi ibuk juga. Malah Ou, oh, Giok Seng, tanpa tunggu titah dari ketuanya, sudah lantas meninggalkan tempat duduknya, untuk lari ke belakang. Siu sengulangkan tantangannya sampai tiga kali, masih tidak ada yang menyambutnya. Bu Ye yang pandang rombongannya di antara kalangan muda. Ia berniat menunjuk pada angkatan muda ketika dari belakangnya muncul dua orang, yang segera ternyata ada dua bocah yang ia paling sayang, yang menjadi pelayannya tukang urus dupa dan lilin, ialah Sim Aeng dan Sim Ah Yong. Sejak membangun pula Cap Jie Lian Hoan Ou, Bu Ye yang sangat perhatikan dua bocah ini. Bocah yang ketiga adalah Bin Hem Jie, keponakannya Hio Chu Bin tai, serta Kang Kiat, itu bocah dari kampung di luar Hun Chui Kuan. Ia bisa lihat bakat yang baik dari keempat bocah itu, apabila terlatih baik, mereka bakal jadi jago Kang Ou. Hanya sayang, tak dapat ia mendidik sendiri pada Hem Jie, dan Kang Kiat terlalu ibuk kepada ibunya. Mengenai bakat, Kang Kiat dan Hem menang dari kedua saudara Sim itu. A Eng Baharu berumur 15 tahun dan Ah Yong 14, walaupun demikian, mereka sudah terdidik 5-6 tahun oleh Bu Ye Yang, hanya, melihat mereka hendak hadapi Siu Seng berlima, Bu Ye Yang khawatir juga. Tapi orang telah majukan diri, terpaksa kedua anak ini tak dapat ia tarik kembali. Sambil menjura kepada ketuanya, Aeng berdua minta perkenan akan melayani lawan. Kamu ingin maju, itulah baik, kata Bu Ye Yang. Tapi apa kamu tidak lihat Ie Tocu tadi, yang telah dikalahkan? Apa kamu tak khawatir nanti antarkan jiwamu di dalam Cheng Giap San Shun ini? Kami telah dilimpahkan budi dan kemurahan hati Pang Kyo, untuk balas budi itu, kami tak sayang akan berkorban. Menyatakan Aeng pula kami dan berlima suhu itu tidak bermusuhan hanya untuk mencoba ilmu silat dari itu menang kita tak usah berjumawa kalah tak usah merasa terhina semua suhu itu ada orang beragama kami percaya tak nanti mereka sembarang turunkan tangan jahat umpama kami terbinasa di ujung pedang mereka itu pasti bukannya suatu kehormatan bagi mereka maka itu jangan Pangcu menjadi khawatir, harap Pangcu perkenankan kami. Baiklah berkata ketua itu yang tak bersangsi pula. Maka kedua saudara itu lantas bertindak ke lapangan. Koinan Ko dengar pembicaraan mereka itu, diam-diam ia puji kedua bocah yang cerdik itu, tetapi di lain pihak ia jemu terhadap kelicikannya ketua Hang Wee Pang apabila kedua anak itu bercelaka, orang bisa kutuk pihak si Gak Pei, yang layani segala bocah. Akan tetapi di sampingnya itu, ketua si Gak Pei ini ingin saksikan kepandainya kedua anak itu. Dua anak ini mempunyai roman yang bisa membuat orang sayangi mereka. Mereka bersamaan tingginya, kulitnya sedikit hitam, air mukanya terang, menandakan kecerdikan mereka. Mereka dan dan sebagai budak pelayan, kecuali kepalanya tidak terbungkus. Mereka bertangan kosong akan tetapi Eng Jiao Wong duga di pinggang mereka mesti terlibat rantai lian kocio atau lain senjata. Melihat tindakan kakinya, terang mereka mempunyai kepandaian. Tepat di hadapan Siu Seng berlima, Aeng dan Ah Yong berhenti bertindak untuk terus memberi hormat sambil menjura, Kemudian dengan masih rangkap kedua tangannya, Seng Kanda berkata, "Xiao Suhu Beramai mempunyai ilmu silat pedang yang lihai, itu adalah pembuka mata kami yang baharu mulai belajar silat. Sayang sekali apabila ketika sebaik ini dilewatkan, dari itu kami telah mohon izin Pangcu akan mohon pengajaran dari Xiao Suhu Beramai. Kami tidak mempunyai kepandaian Andai kata kami tak sanggup melayani, diharap Xiao Suhu menaruh belas kasihan janganlah menurunkan tangan jahat terhadap kami. Sudikah Xiao Suhu memberi pengajaran kepada kami? Xiao Sang berlima ketarik mendengar cara bicaranya yang rapi dari anak itu, mereka pun lihat, dari sinar matanya, anak ini bukannya anak jahat, dari itu, pandangan mereka menjadi lain. Tapi, taat kepada pesan guru mereka, mereka tetap hendak waspada. Mereka pun berada di sarang Hang Wei Pang, tempat mengerarnya orang jahat. Benar, Jiwe Suhu, kita pun sedang dalam pertemuan persahabatan, kata Xiu -seng. Kami juga masih muda, tak dapat kami bicara tentang ilmu kepandaian. Kami justru hendak mohon pelajaran dari orang tua. Jiwi hendak beri pelajaran kepada kami, kami suka menerimanya untuk saling meyakini, maka itu, batasnya baik sampai saling torel saja. Satu hal jadi kebiasaan kami, yaitu kami tak pernah bicara hal ilmu silat kecuali kepada orang yang diketahui si dan namanya serta asal-usul pelajaran silatnya. Oleh karena itu, maukah Jeywei memperkenalkan diri dulu? A eng melirik kepada Ah Hiong. nampaknya mereka terkejut. Memangnya mereka tak niat menyebutkan diri dan nama gurunya tapi mereka cukup cerdik, maka Seng Kanda menjawab sebenarnya tak ingin kami memberitahukan nama dan nama guru kami, pelajaran kami rendah dan kami khawatir nanti membuat malu guru kami, tetapi karena Xiao si Suhu menanyakannya, terpaksa. Kami memberitahukannya. Kami berdua saudara Sim Aeng dan Sim Ah Yong, pekerjaan kami melayani Pang dengan kemurahan hatinya Pang kami dipelajarkan ilmu silat permulaan. Maka itu kami mohon Xiao Suhu tak mentertawai kami. Xiu Seng dan empat saudaranya girang sendirinya. Mereka percaya kedua bocah ini bukan bocah sembarangan dan sekarang ternyata dugaan itu tidak meleset. Syukur mereka taat kepada pesan gurunya, mereka tidak memandang enteng kedua bocah itu. Siapa sangka, dua anak ini adalah muridnya Dobia Yang. Kiranya Wei ada murid terpandai dari Leong Taung Pangcu dari Hang Buee Pang berkata, "Siuseng ini adalah suatu kehormatan besar bagi kami berlima, saudara. Berbahagialah kami dengan pertemuan ini untuk tidak mensiakan ketika yang baik dan supaya tidak menggagalkan sekalian. Siam pue, silahkan Wei mulai berikan pengunjukan kepada kami." Lantas Siuseng mundur untuk bersiap, begitu pun empat saudaranya. Mereka tetap menyekal pedang, akan tetapi mereka sudah memikir, apabila orang bertangan kosong, mereka tidak hendak bertindak sambarangan. Silahkan, Jiu Ji Yesyu Seng mengundang pula. Aeng dan Ahyong sudah lantas ambil tempat dengan saling membelakangi, keduanya memberi hormat kepada lima lawan. Xiao Suhu sekalian silahkan mulai, kami bersedia untuk menerima pengajaran, kata mereka, yang pun pandai bicara. Lalu keduanya, dengan gerakan serupa, maju dua tindak hingga mereka berpisah jarak lima enam kaki. Setelah mana, mereka masing-masing menggeser kaki kanan ke kanan dan kaki kiri dimajukan keduanya jadi terpisah. Lebih jauh, satu ke utara, satu ke selatan, secara begini, Aeng jadi menghadapi Siu Seng sedang Ahirong menghadap ke arah gunungan. Kedua bocah ini bergerak cepat dan berbareng. Keduanya merabah ke pinggang mereka. Akan di lain saat, secara mendadak masing-masing mengeluarkan senjatanya, yang serupa, ialah kiu ban kong Hoan, gelang berantai sembilan, yang dapat dilibatkan di pinggang. Untuk keluarkan senjata itu, mereka berjumpalitan. Pada waktu dikeluarkannya, kedua senjata memperdengarkan suara nyaring berkontrangan. Sekejap metu saja mereka sudah berdiri bersiap di tempatnya masing-masing dengan sikap Teng po, beroman paku, tangan kiri di atasan gelangnya. Xiao Suhu beramai, silahkan mereka itu mengundang. Waktu senjata itu dikeluarkan Xiao Seng berlima terkejut, tak terkecuali semua orang pihak Hoai Yang Pei dan si Gak Pei lainnya. Siapa sangka kedua bocah itu bersenjatakan senjata yang asing itu? Jie Pa Ye Kim Kong sampai melirik kepada Siang Kuan Intong, siapa sebaliknya mengawasi Yan Tiao Siang Hiap sambil bersenyum. Tak usah mengawasi aku, Najia Hiap, katanya, aku mengerti akan kekhawatiranmu. Bukankah kau maksudkan bahwa aku tak usah menjagoi lagi karena gelangku? Aku suka dua bocah cilik itu, aku pun gemar terhadap lima buah pedang itu. Apabila tidak dalam suasana begini, ingin aku tanya kedua bocah, pikiran siapa menyuruh mereka menggunakan macam gerdaman ini, yang mirip dengan senjataku, karena aku berkehendak mencoba dengannya, untuk mendapatkan kepastian siapa yang kunyuk tulang dan kera palsu, siapa jantan siapa betina. Tidakkah benar demikian, Najih Yap? Buye yang dengar nyata katanya siang kan intong, ia menjadi mendeluh, hingga ia memperdengarkan jengekannya hektometer bukankah dengan kata itu ia telah ditantang secara menghina. Tapi sementara itu kedua saudara Sim sudah mulai bersilat dengan gelangnya masing-masing yang bergerak bagaikan naga perak berjoget. Bu Kyo, sungguh aku sayang dua bocamu ini kata Siang Kuan Intong pada ketua Hang Wee Pang itu. Demikian muda usianya, tetapi lihai bugainya. Ada guru yang pandai, ada muridnya yang pandai juga. Hebat si guru, yang bisa mendidiknya. Bu Kyo, kedua bocah ini menghamba kepadamu, pasti kau ketahui siapa guru silat ahli dari kedua murid ini? Baharu ia mengucap demikian, atau tanpa tunggu jawabannya ketua Hang e. Pang itu, siang Kuan Intong sudah berseru ah. Lihat Bu Pangko. Segera akan terdapat keputusan yang kuat hidup yang lemah binasa, yang tulen utuh, yang palsu musnah. Dengan caranya ini, Siang Kuan Intong tak berikan kesempatan Bu Ye yang membuka mulut, di lain pihak, semua hadirin tak ada yang memperhatikan kepadanya, karena semua matu asik ditujukan ke tengah lapangan di mana kedua pihak sudah mulai saling menyerang. Bu Ye yang tak ingin melayani Li Hun Ko Bo hanya memperhatikan pertempuran. Siang Kuan Intong juga lantas perhatikan pertempuran itu, terutama kepada kedua bocah. Murid dari si Gak Pei mainkan Gero Heng Lian Hoan Kiam dan dua saudara Sim bersilat dengan sepasang Kiu Lian Kong Hoan. Sifatnya kedua bocah ini adalah lebih banyak menyerang, hingga mereka mendatangkan kekaguman halayak ramai. Umum tidak menyangka, bahwa bocah ini yang masih muda sekali merupakan lawan yang tangguh bagi kelima murid wanita dari Siga Pei. Siu Seng lantas insaf care bertempur lawan ini, yang membuat ia dan kawannya terdesak sebagai pihak yang membela diri saja. Ia mengerti, walaupun ia bukan murid kepala dari Siga Pei, ia toh tak boleh membuat malu kaumnya. Sesudah bersabar sekian lama dan ia masih menjadi pihak yang terdesak, Akhirnya ia serukan empat saudaranya kita terdesak begini, mari kita lindungi nama baik si Gak Pei. Siu Sian, Siu Beng, Siu Yan dan Siu Haui menjawab kakak seperguruannya itu, mereka menyambut seruan dengan segera ubah gerakan mereka, malah Siu Yan alias Chie In segera serang Ah Hiong. Di lain pihak, pada waktu itu Aeng sedang serang Siu Seng dengan gerakannya saling menyusul Liong Hiang Sui, Naga hitam memain air, dan Kim So Kim Kau atau dengan kunci emas menawan ular yaga. Mula gelang menyambar ke arah kepala tapi tiba ditarik pulang, untuk diteruskan ke arah pinggang, sangat cepatnya. Siu Seng Batal menangkis ke atas mengikuti serangan lawan, ia berkelit ke kiri. Ia tidak melainkan meloloskan dirinya tapi sambil berbuat demikian, ia teruskan menabas ke arah gelang lawannya. Juster waktu itu, dua kali Chie In telah serang Ah Yong. Ah Yong bertelit ke kiri dan kanan, gelangnya melindungi tubuhnya sesudah itu. Dari kanan ia menyambar ke bawah, atas mana Ciein berlompat seraya pedangnya membacok ke arah gelang. Pada kedua pihak gerakan masing-masing berbareng saatnya. Ah Eng mencoba melibat pedang Xiu Seng demikian Ah Yong terhadap pedangnya Ciein atau Xiu Yan. Dua saudara ini hendak rampas atau bikin terlepas pedang lawannya untuk memperoleh kemenangan, kecuali jika lawan mereka segera menyatakan suka menyerah. Dalam saat yang sangat mengancam itu, mendadak Aeng dan Ahil merasakan samberan dari lain jurusan terhadap mereka. Itulah benar. Yohong Wei alias Siu Beng serta semua yang ketujuh, Siu Hawi berbareng maju menyerang. Pedang mereka ini tidak mengarah tubuhnya akan tetapi mengarah senjata masing-masing. Kedua saudara itu kaget, karena mereka insyaf bahaya ancaman untuk membuat putus rantai gelang mereka. Sekonyong dua orang lompat ke dalam kalangan sambil berseru tahan kedua orang itu datangnya dari dua jurusan dari pihak Hang Bue E Pang dan Huai Yang Pei. Mereka adalah Hyo Chu Bin Tai dan Tiong Chiu Kiam Kek Chiong Gam. Bintai lompat lebih dahulu setelah ia beri tanda kepada Bu Ye yang dan Chonggang menyusul. Tiong Chiuk Kiam Kek sayang dua bocah itu, ia khawatir mereka dapat celaka di tangan Xiu Beng dan Xiu Hui, tetapi di lain pihak, ia pun hendak melindungi nama baik Si Gak Pei, sebab Ko Inam Ko pasti akan merasa kecewa apabila pedangnya Xiu Seng dan Xiu Yang kena terlibat dan terbetot terlepas oleh Aeng dan Ah Yong. Bintai di lain pihak ingin melindungi dua saudara Sim itu. Maka keduanya bersatu maksud. Karena datangnya kedua orang itu, pertandingan berakhir dengan sendirinya. Xiao Suhu silahkan mundur dulu, kata Ciong Gam kepada Xiu Seng berlima. Biarlah aku mencoba memohon pengajaran dari Bin Hiu Chu. Chiong Gam adalah sutra dari Eng Jiao Wong Xiu Seng menghormatinya, maka itu, bersama empat saudaranya, ia berhenti menggerakkan pedangnya. Izinkan Teochu undurkan diri, kata dia dengan hormat. Sedang kepada Bin Tai dia teruskan Bin Hiochu, kami sudah menerima pengajaran setelah mana, sambil manggut mereka undurkan diri. Bin Tai pun titahkan Aeng dan Ahyong undurkan diri dengan bentakannya, setelah itu, ia hadapi Chiong Gam. Ia masih mendongkol karena tantangannya Siu Seng tadi. Ciong Loosu, katanya, kau adalah orang yang Bin Chai paling kagumi, maka itu dengan kesempatan yang baik ini aku bisa terima pengajaranmu. Bukan maksudnya Ciong Gam akan melayani Bin Chai yang ia tauliahai sekali, ia maju karena terpaksa. Maka sedang Bin Chai berwajah suram, ia bersenyum tawar. Bin Loosu, katanya, kau terlalu sungkan aku tak mempunyai kepandaian sebagai yang kau pujikan itu tetapi aku suka menambah pengalaman di bawah senjatamu, sepasang Jit Go An Lun yang kesohor. Ciong Loosusudi memberi pengajaran, aku senang menerimanya, kata Bin Tai, yang terus memberi tanda ke arah rombongannya, atas mana datang seorang dengan sepasang senjatanya yang mirip roda. Jit Goat Lun berarti roda matahari dan bulan. Siok Beng Sini Eban Liutong Ibuk melihat majunya saudara seperguruannya itu. Ia tahu saudaranya itu liahai tapi ia tahu juga lebih Bin bintai. Maka itu ia jadi berkhawatir sekali. Ketika itu sudah ada murid Hoa Yang Pei yang serahkan pedang kepada Ciong Gam. Setelah saling merendah pula, kedua pihak saling mundur untuk bersiap. Ciong Gam ambil kedudukan di utara, silahkan. Ciong su Bintai menantang setelah ia ambil tempatnya, kedua senjatanya dibentangkan ke kiri dan kanan. Kedua pihak lantas bergerak berputaran, akan kemudian berhenti dengan berdiri berhadapan, setelah mana, mendadak Ciong gam menyerang dada lawan. Bintai geraki tangan kanannya menyamPok pedang lawan. Kalau kedua senjata bentroh, pasti pedang terpental atau terlepas. Ciong Gam ketahui ini, ia tidak mau memandang enteng. Ia tarik pulang pedangnya secara sebat, lalu tubuhnya memutar hingga pada lain saat ujung pedang sudah menyambar pula sekarang ke arah tenggorokan. Kembali Bintai menangkis dengan tangan kirinya, lantas ia lompat ke samping untuk menyerang bebokong lawan dengan tangan kanan. Ciong gamajukan tubuh sambil mendek dengan cepat ia berbalik. Lantas sambil maju pula ia menusuk lengan kanan lawannya. Ia bergerak sangat gesit, akan tetapi Bin Tsai pun tak kalah gesitnya. Tian Kong Chiu berhasil menarik pulang tangannya, hingga ia luput dari serangan pedang. Secara demikian, keduanya bertarung sampai delapan jurus dengan sangat serunya, sesudah mana, Chiong Gam jadi sangat penasaran, hingga ia niat berlaku nekat. Karena segera ternyata, tak dapat ia serang lawan itu, juga gesit luar. Biasa. Setelah ini, ia coba mendesak secara hebat, senantiasa ia cari lowongan musuh. Bintai tetap dengan serangannya, sebelah rodanya terus di dada, yang lain selalu di bawah demikian ketika ia menyerang untuk kesekian lamanya, ia menyerang berbareng, dada dan perut lawan. Dengan gerakan Oei Liong Hoan Sin, atau naga kuning membalik tubuh, Chiong Gam menyingkir ke samping dari serangan berbahaya itu, dari sini sambil mendek, ia menyerang bawah musuh. Bin Tai tidak menyingkir dari tusukan itu, ia pun tidak berkelit, sebaliknya dari atas, senjatanya turun ke bawah menghajar pedang penyerangnya. Ini adalah gerakan Kim Tiao Pok Tau, atau Garuda Master Kam Kelinci. Ciong Gam tarik pedangnya ke kanan, untuk membebaskan senjata itu dari kempelangan, lalu ia kasih naik, untuk dari atas membabat ke bawah, kepada Jitgo Atlun. Ia berlaku sebat, tenaganya pun dipusatkan. Sekali ini, tak ampun lagi pedang Liong Bun Kiam membentur senjatanya Tian Kong Chiu Bin hingga di antara suaranya ring, lelatu api meletik munkrat. Tapi kedua gegaman sama terbuat dari baja tulen, Tak ada satu antaranya yang kalah.